Selamat tengah hari. Bergulung dengan aku Marzella Sigai bab pengerembai berita dunia jam 1. Minggu nyen kemarin, urung 40 ikut orang berbadi dalam penusa ganas kenyadi antara Raban Hindu ngau Islam di menua India, lebih agak di New Delhi. Pihak polis kemarin madah ke beratus ikut orang udah ditan lalu tikas penglikun ditambah di pelilih menuanya. Kupengari polis Delhi, MS Randawa. Polis jatuh agi dalam proses ngumpul penerang serta ngecik video ti diambil maya penyarut nyadi, jatuh penyampau lebih 600 ikut orang ditan. Nangkan kenyak, kok pengkritik undang-undangnya berpihak ngagai raban minoriti di negeri sepiak, tang dak nyeng kaum, orang ti berpengarap Islam. Amerika Syarikat demalam merik jakut tangkan bagi nyeliah temuai hari nemuai tau ke berjalan ngagai Itali, entik pengawaknya nak entuntu berat. Perkara itu berindik dari epidemik coronavirus. Palan pengawal naga ngau pematau penyakit dalam siti penerang, maksud ke penemu sentang semua pengawal pejalan yang agak Itali patut diketuka dulu. Opis Negeri Amerika Syarikat Megak madah ke sidak patut berunding dulu pengawal sidak ke dekat pejalan yang agak Itali, berindik dari kes COVID-19 kebisiknya di menuanya. Nakak dia tu, Itali ngeriport ke penyampau 650 itik kes serta 17 itik kes pemati ketegal COVID-19 yang nyak penyampau ti pemadu besai di Eropah. Amerika Syarikat ngagak pemutus dekat nangguh pengawak baum bergulai ngau ketuai menua Asia Tenggara ti dipelian dipenyadi di Amerika Syarikat kena 14 Mac ke dekat datai. Pengawak nangguh tu berindik dari pengirawati sentang igit penyakit COVID-19 ke majak ngerkai. Perkara tu dipadah dua ikut pemesai Amerika Syarikat ke mari. Ku pemesainya Amerika Syarikat berbahasa ke kawal yang ngau negeri ASEAN lalu ngarap ke ulih bergulai dalam aum ke dekat datai. Nakak kedia tu, Opis Negeri Amerika Syarikat bedau merik sebarang timbal ngagai peminta bagi ngulih ke penerang sentang perkaranya. Nyajak lansap berita ibadah dari aku Marzella Sigai. Madah ke diri mumpuk dulu. Terima kasih.